Oh, deep banget di sini suaranya V, guys. Oke guys, balik lagi sama gue Febrin Surya di Sarjana Musik React. Oke guys, hari ini gue pengen mereaction ini permintaan para ARMY lagi ya guys ya, yaitu adalah BTS perform Fix You ya guys ya. Jadi ini adalah coveran dari Coldplay di MTV juga guys. Dan ini juga di MTV Unplugged juga ya, yang harusnya Unplugged itu adalah live ya guys ya. Oke nih guys, kalau gitu gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita tonton bareng-bareng videonya di Sarjana Musik React. Oke, di depan agak gelap, guys. Oke, ini aransemennya kayaknya akan sama seperti Coldplay ya. Oke, Jungkook duluan. Oh, Jungkook suaranya ya. Ada whisper-whispernya, itu jago banget ya. Alright. Ini V. Oh, deep banget di sini suaranya V, guys. Kayak di sini gitu loh, guys. Oke, si V ini uniknya ya. Uniknya itu pada saat dia melakukan falsetto itu juga tetap tebel, guys ya. Jadi memang deep dari tenggorokannya memang begitu, guys. Alright. Jin dan RM. RM ngambil bawahnya. Oke, di sini jadi RM ngambil oktav bawahnya, si Jin ngambil yang atasnya ya guys ya, yang suara satunya ya. Oke, Jimin. Nice, seperti biasa diambil tinggi. Oke, okay. Okay guys, ini untuk instrumen musiknya itu tuh cuman pakai organ dong ya, kayak organ gereja gitu, seperti Coldplay pada lagu aslinya guys. Oke, okay, masuk piano di situ. Oh, masih rapi di sini, rapi semuanya, rapi ya guys. Notasinya rapi semua, nggak ada yang goyang. Oh, oke. Okay. Intro-nya masih sama. Oke, okay, ini RM ngapain nih? Dia kayak lagi mau nyanyi gitu guys si RM ya. Tapi akhirnya diturunin lagi sama dia. Oke, okay, belum masuk nih kayaknya nih. Nah, di sini baru masuk. Alright. Oh, udah ada gitar akustik sini. Oke, jadi mereka ini di sini saling melengkapi ya guys ya. Si RM ngambil bawahnya, si Jungkook ngambil atas ya, kayak tadi juga ya. Sama si Jin ya. Alright. Ini siapa? J-Hope. J-Hope ya guys ya. Atau Suga guys. Gue masih belum bisa membedakan dua itu. Mohon maaf ya. Oke. Sorry, ulang dikit di sini. Oke, Jimin warna oranye mic-nya. Oh, udah ada pecah suara di sini, guys. Oke. Oh, suara falsetto Jimin, suara tiganya enak banget ya. I will try. Segitu ya. Oke. Okay. Interlude ini terkenal banget. Interlude ini udah pasti semua orang pada pernah dengerin, guys. Interlude asli dari lagunya ya. Oke, okay. Ini sepertinya masih akan sama. Oke, okay, sorry kita ulang dikit. Supaya aman dari copyright, guys. Oke. Okay. Aduh, CV ini memang ganteng ya, guys, ya, CV ini ya. Oh. Oke. Okay. Oke, okay, ini seperti lagu aslinya juga seperti ini sama ya, guys, ya.
Jadi mereka tuh seperti menggunakan minus one dari aslinya aja, tapi menggunakan suara dari BTS, guys. Oh. Oke, masuk di sini, masuk mulai suaranya. Vokalnya masuk ya. Oke, bridge. Wow. Oh, wait, gue mendengar ada yang unik di sini dari Jimin ya. Jimin tuh kayak ada ujung-ujungnya tuh kayak Michael Jackson gitu, guys. Kayak ada kayak kecekik-kecekiknya gitu loh, guys. Nih, kalian denger ya. Kalau kalian dengerin audio aslinya, mungkin kalian bisa lebih fokus ya. Kayak di ujung-ujung gitu loh, guys. Oke. Oh, Jimin ya, Jimin lagi siapa? Jin yang ngambil chest voice-nya, guys ya. Gua di sini paling sering tuh dengerin si Jin yang ngambil chest voice-nya, guys. Jadi yang bagian teriak-teriak tuh si Jin ya, sering ya. Oh, aduh, berkarakter banget suara V, guys. Gua belum tahu nih di BTS gua ngebiasin siapa. Oh, suaranya enak sekali. Oh, enak banget ya pecah suara, guys. Mereka sebenarnya di sini nggak terlalu banyak pecah suara, sedikit aja, paling cuma sekitar 20-30% pecah suara. Tapi mereka tuh di sini nyanyinya lebih ke ada yang ngambil oktav bawah, ada yang ngambil oktav atas gitu ya, guys ya. Oke. Okay. Oh. Tapi gue memang demen kayaknya suara V, guys ya. Ini calon-calon bias gue nih, guys nih. Si V ini, guys. Tapi gue belum tahu. Mungkin gue nanti nge-react beberapa lagi, gue baru bisa menentukan bias BTS gue siapa ya, guys ya. Oh, deep sekali suaranya. Diawali oleh Jungkook, diakhiri oleh V, guys. Oke, okay, nice. BTS Fix You, Coldplay cover. Oke, okay, sudah habis kah? Oke, okay, udah habis ya, guys ya. Oke, okay, guys. Ini di BTS yang Fix You ini menurut gue memang nggak terlalu banyak pecah suara di sini. Lebih banyak ke unison. Cuman unisonnya itu dia ada yang ngambil suara oktav bawah, ada yang ngambil oktav atas ya, guys ya. Dan musiknya juga tidak terlalu banyak berubah di sini. Bener-bener seperti musiknya Coldplay asli dan Western asli, guys ya. Dan menurut gue memang Fix You ini sebenarnya udah bagus sih, guys. Tanpa harus diapa-apain. Jadi gue ngedengerin ini tuh kayak musiknya tuh Coldplay yang main, cuman yang dinyanyiin ulang oleh BTS, guys. Oke, guys, thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Untuk kalian suka, jangan lupa untuk kasih like-nya dan share ke teman-teman kalian, terutama para ARMY. Kita ramein channel ini bareng-bareng, guys ya, supaya channel ini terus berkembang. Untuk kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang dan nyalain notifikasinya, karena setiap hari jam 5 sore akan ada video baru untuk kalian. Dan untuk kalian juga yang ketinggalan sama video-video gue yang lama, kalian boleh langsung cek playlist gue ya. Oke, guys, kalau gitu video hari ini sampai sini aja dulu. Jangan lupa untuk request sebanyak-banyaknya, nanti akan menjadi referensi gue. Gue Febrian Surya, dan sampai ketemu lagi di Sarjana Musik React selanjutnya. Bye-bye!